Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Di bulan April ini aplikasi Pintu kembali mengadakan event yang ditujukan untuk pengguna baru aplikasi ini. Dan tidak tanggung-tanggung reward yang bisa didapatkan oleh pengguna baru mencapai Rp500.000. Untuk lebih jelasnya tentang event terbaru ini, kita langsung masuk aja ke aplikasinya ya guys. Ya, ini merupakan event aplikasi Pintu di bulan April 2022 ya guys. Daftar Pintu sekarang buat dapatkan bonus USDT hingga Rp500.000 ditambah cashback USDT 100%. Untuk eventnya ini dimulai pada tanggal 1 April hingga 17 April 2022. Dan kita bisa lihat di sini, dapatkan bonus kripto USDT hingga Rp500.000 untuk pengguna baru yang melakukan KYC dan verifikasi akun bank pada selama periode promo. Jadi ini khusus pengguna baru saja ya guys. Dapatkan juga cashback USDT 100%, maksimalnya itu Rp15.000 untuk pengguna baru yang melanjutkan pembelian kripto pertama di aplikasi Pintu. Jadi ini ada tambahan bonus USDT cashback 100% ya guys untuk pengguna barunya juga. Untuk syarat dan ketentuannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, menyelesaikan registrasi KYC dan verifikasi akun bank selama periode promo di tanggal 1 hingga 17 April 2022. Bonus kripto akan diberikan kepada 1.100 pengguna beruntung per hari yang dipilih secara acak oleh sistem Pintu. Jadi untuk kuota per harinya itu 1.100 pengguna baru. Untuk kriteria atau skema rewardnya itu, yang pertama, 50 pengguna beruntung per hari akan mendapatkan bonus USDT sebesar Rp500.000. Untuk 100 orang pengguna yang beruntung itu mendapatkan Rp100.000. Untuk 200 orang beruntung akan mendapatkan Rp50.000, dan untuk yang terkecil itu mendapatkan Rp10.000 ya guys untuk 450 pengguna beruntung per harinya. Pengguna baru yang melakukan pembelian kripto pertama apapun minimal itu Rp11.000 selama periode promo berkesempatan mendapatkan hadiah tambahan cashback USDT 100% dan maksimal cashbacknya itu Rp15.000. Jadi misalkan kalian melakukan pembelian aset kripto pertama senilai misalkan Rp15.000, kalian akan mendapatkan cashback 100% ya guys, atau Rp15.000 juga. Jadi cashbacknya lumayan ya guys untuk event yang terbaru ini. Pemenang akan diumumkan hak plus 1 setiap hari di IG Story Pintu, dan hadiahnya itu paling lambat 48 jam setelah kamu melakukan ketentuan di atas. Selain dua promo yang di atas, ada juga promo yang ketiga ya guys, yaitu dapatkan juga ekstra USDT senilai Rp50.000 dengan deposit melalui OPPO. Jadi untuk event yang deposit melalui OPPO ini, kalian bisa mendapatkan saldo USDT senilai Rp50.000. Namun untuk periode top up melalui OPPO ini hanya dari tanggal 1 hingga 7 April 2022. Untuk syarat dan ketentuannya itu kita lihat di sini ya guys, kita cek aja di sini. Ya, untuk promo ekstra USDT senilai Rp50.000 ini berlaku untuk pengguna baru Pintu ya guys, pengguna Pintu yang baru melakukan KYC pada tanggal 1 hingga 7 April 2022. Setelah proses KYC atau verifikasi selesai, lakukan transaksi top up atau depositnya itu minimal Rp250.000 menggunakan pembayaran OPPO Cash. Pengguna baru berhak mendapatkan token kripto USDT senilai Rp50.000. Jadi untuk minimalnya itu depositnya Rp250.000 menggunakan OPPO Cash. Dan untuk kuota harian dari event yang top up melalui OPPO ini 300 pengguna baru. Jadi untuk dalam waktu 1 minggu atau dari tanggal 1 hingga 7 April 2022 itu untuk kuota hariannya hanya 300 orang ya guys. Periode promo berlaku pada pukul 10 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk
Kalian yang mengikuti event yang ketiga ini, depositnya itu jam 10 ya guys, untuk mendapatkan reward Rp50.000 USDT ya guys. Pengguna baru yang memenuhi syarat dan ketentuan di atas akan menerima USDT ke akun pintunya masing-masing dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang mau mengikuti event ini, bisa langsung download aplikasi pintu melalui link yang ada di deskripsi video ini ya guys. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.